Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-aya amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berjuta-juta nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat sehat. Salawat berbingkaikan salam kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita menuju ke cahaya Islam. Saudara-saudara kaum muslimin dan dewan juri rahimakumullah, insyaallah dalam kesempatan kali ini, saya Queen Salatifa Darmadi dari SDI Kreatif Mutiara Anak Soleh akan menyampaikan tausiah mengenai kebersihan adalah sebagian dari iman. Menurut hadirin-hadirin sekalian, pentingnya kebersihan dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Mengapa kita harus mandi minimal 2 kali sehari? Mengapa kita harus menggosok gigi kita? Dan juga mengapa kita harus berwudu? Yuk kita bahas. Kebersihan dan kesucian merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kita baru bisa melaksanakan ibadah jika kita sudah bersuci. Kita baru bisa melaksanakan bersuci jika kita memperhatikan kebersihan. Bukan hanya kebersihan merupakan pokok dari kesehatan saja, namun kebersihan juga merupakan nilai iman dari seseorang. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "At-tahiru syatrul iman," yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan amat erat kaitannya dengan kesehatan. Kesehatan sangat penting dalam hidup ini. Kita baru bisa merasakan nikmatnya sehat jika kita sudah sakit. Betul apa betul? Kita baru bisa merasakan pentingnya menjaga kebersihan gigi kita jika kita sudah terkena penyakit gigi. Kita baru bisa merasakan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan jika kita sudah terkena penyakit. Maka kita harus selalu bersyukur dan menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Hadirin-hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah, ada 3 jenis kebersihan yang harus kita jaga. Yang pertama adalah kebersihan jasmani. Kebersihan jasmani merupakan faktor yang sangat penting yang harus kita jaga. Yang kedua adalah kebersihan rohani. Kita harus membersihkan rohani-rohani kita dari perbuatan tercela dengan cara bertaubat. Biasakan membersihkan rohani-rohani kita dengan akhlakul karimah. Dengan menjauhi sifat iri, dengki, kikir, bakhil, dan lain-lain. Penyakit mata, ada obatnya, ada pula dokternya. Penyakit jantung, juga ada dokternya. Dan penyakit zahir yang lainnya. Tapi kalau penyakit batin, hanya agama dan iman saja dokternya. Bila ada sampah yang mengotori lantai, kita ambil sampah itu lalu buang sampah ke tempat sampahnya. Namun jika ada hati yang kotor, apa mungkin hati itu yang kita buang? Enggak kan? Maka kita harus menjaga kebersihan hati kita dengan cara berbaik sangka, berpikir positif, dan saling memaafkan. Maka kita akan mendapatkan kebersihan lahir dan batin. Seperti lagu ini semuanya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, mulai saat ini. Jagalah hati dari iri dan dengki. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Bila hati berkarat, semua terasa berat. Segeralah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah begitu. Nah lanjut, yang ketiga adalah, penasaran gak nih? Yang ketiga adalah kebersihan lingkungan. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan karena kebersihan lingkungan merupakan hal yang disarankan oleh agama Islam. Jika kita mau jaga kebersihan lingkungan, maka kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit, terhindar dari polusi udara, dan juga
jika kita menjaga kebersihan lingkungan, maka mata memandang kebersihan lingkungan itu enak. Iya kan? Kita jika memandang lingkungan yang bersih, maka enak kan? Oke. Maka ayo kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Hadirin-hadirin sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari tausiah saya adalah pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dalam hidup ini. Karena kebersihan lingkungan juga merupakan penentu amal dan ibadah kita semuanya. Juga mencerminkan kesehatan diri dan lingkungan. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.